Kali ini kita ke McD untuk menghabiskan waktu promo McD Sultan Agung dengan menggunakan elektronik. Penuh banget. Ini sama pemburu cashback 50% hari terakhir, malam pun penuh. Pembelian McD di sini order pakai elektronik seperti di luar negeri. Dan ini kita pilih touch to start. Kita pilih menu dibawa pulang, sistem pembayaran. Dan ini menunya. Saat ini saya sedang mencari ayam spicy buat dibawa pulang. Kita cari menunya. Di manakah menu ayam tersebut? Ini menu burger. Ini 5 ya. Chicken McD, kita klik. Dan ini menu spicy-nya. Ini pedes kan ya? Kita klik. Dan itu ada paket ayam. Paket ya. Ayam EC5, kita klik. Add to order. Kemudian kita pilih done ya. Dan keluar struk untuk jumlah nominal pembayaran. Makasih. Struk kita bawa ke kasir. Saat ini kita pakai metode upay. Dan ini untuk tiketnya semua serba elektronik. Pembayaran pakai GoPay ya. Dan sekarang setelah pesan menu keluar struk, kita bayar di antrian kasir dengan menggunakan GoPay. Kita taruh di McD. Iya, pinter. Ya, ini udah malam, jam 10 malam, tapi masih banyak sekali nih pemburu-pemburu cashback. Dan di situ untuk tempat pembayarannya, jadi dua kali setelah pesan keluar struk terus dibayar, atau langsung pesan klik bayar pakai mesin IDC. Yang ketiga adalah kita kesini untuk ambil antrian pesanan sesuai yang ada di struk. Seperti ini struk saya, pesanan 2, berarti 2 kali ke sini. Dan setelah kita bayar, sekarang kita nunggu untuk antrian di sini. Ini persis untuk pembelian di luar negeri dengan metode self. Kalau di bandara self check in ya. Ini metode melayani sendiri, bayar dan nunggu ngambil sendiri. Ini bisa kan?